Of technical knockout, he is still the undefeated lineal heavyweight champion and the new WBC heavyweight champion of the world, the Gypsy King, Tyson Fury. Setelah mengalahkan Deontay Wilder dalam dua kali berturut-turut dalam laga akbar sebelumnya, sepertinya sangat sulit bagi petinju manapun yang bisa mengalahkan petinju gemuk nan jangkung itu. Terlebih saat di laga terbarunya pada 23 April kemarin atas Dillian Whyte, ini membuktikan bahwa saat ini Fury benar-benar menjadi petinju kelas berat yang paling hebat. Bahkan sekelas Usyk yang saat ini berada di puncak teratas di kelas berat masih diragukan untuk bisa menyaingi ketangguhan The Gypsy King. Namun tunggu dulu Sobat Fighter, sepertinya ungkapan itu perlu ditarik kembali. Pasalnya, di atas langit masih ada langit. Inilah petinju berbakat yang siap membasmi ketangguhan petinju Inggris itu. Usianya masih 29 tahun dan dalam masa kemasan, bahkan performanya selalu stabil. Ya, dialah Frank Sanchez, petinju tangguh dari Kuba yang siap menggeser para bintang di kelas berat nantinya. Memang sejauh ini ia belum pernah meraih sabuk bergengsi. Namun jika melihat track record dan ketangguhannya di atas ring, gak berlebihan jika Sanchez the Cuban Flash layak menjadi calon penguasa di kelas berat nantinya. Bahkan Michael Borau selaku manajernya mengungkapkan bahwa Sanchez mampu mengalahkan sang raja saat ini, Tyson Fury. Frank Sanchez adalah salah satu petarung paling aktif saat ini. Perkembangannya luar biasa, bahkan bakatnya tak terbantahkan. Saya pikir Frank Sanchez mampu mengalahkan Tyson Fury hari ini, kata Barrow pada Sky Sport. Bagaimana pendapat kalian, Sport Fighter? Apa kalian setuju dengan ungkapan Barrow itu? Memang bagi penggemar tinju ungkapan itu sangat berlebihan. Tapi perlu diingat Sport Fighter, sebelum mereka benar-benar dipertemukan saat di atas ring, sangat sulit untuk memprediksinya. Karena ini dunia tinju, jadi banyak kejadian-kejadian yang tak terduga. Bahkan Sanchez dengan kepercayaan dirinya bahwa ia mampu dengan mudah mengalahkan Fury, bahkan sekelas Usyk juga. Dan si da pelea con Fury, ¿qué pasa? Sanchez termasuk petinju yang cukup rajin menumbangkan lawan-lawannya. Dari 21 laga yang ia jalani, 13 kali diantaranya dimenangkan dengan KO. Memang petinju Kuba kelahiran 18 Juli 1992 itu diyakini bakal moncer. Terlebih, Sanchez sejauh ini belum tersentuh kekalahan. Champion, the undefeated Cuban Flash, Frank Sanchez. Apalagi saat ia melawan petinju tangguh dari Nigeria, Efi Ajagbah, pada 31 Oktober 2021 kemarin, tak diragukan lagi bagaimana brutalnya petinju Kuba itu. Bahkan Sanchez mampu menumbangkannya saat di ronde ketujuh. Ajagbah bukan petinju sembarangan. Ia termasuk petinju tangguh di kelas berat. Bahkan sebelum ia melawan Sanchez, Ajagbah belum tersentuh kekalahan. Terlebih saat melawan Brian Howard di laga sebelumnya, Ajagbah berhasil menumbangkannya secara brutal di ronde ketiga. Bagaimana tidak brutal? Karena dari 16 laga yang ia jalani, 12 diantaranya dimenangkan dengan KO. Bahkan ada yang menyebut bahwa Ajagbah petinju masa depan di kelas berat. Namun apa yang terjadi saat berhadapan dengan Sanchez, petinju brutal nan tangguh itu seperti tak ada taringnya.
bukan karena pukulan Ajakba yang kurang brutal, namun tangguhnya The Cuban Flash kenapa ia sulit ditumbangkan. Dan benar saja, jika sejauh ini Sanchez belum pernah merasakan bagaimana dikanvaskan. Selain Sanchez memiliki pukulan dahsyat dan pertahanan yang sangat kokoh, namun di balik kesuksesan itu ada sosok pelatih hebat yang selalu mendidiknya menjadi yang terbaik, Eddie Reynoso. Ya, dialah orang yang selama ini menjadikan Sanchez salah satu petinju yang cukup disegani saat ini. Prestasi pelatih Canelo itu memang sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana cara memoles anak didiknya? Canelo salah satu contohnya. Berada di bawah naungan Canelo Alvarez Team, sangat mungkin Sanchez meraih segalanya. Bahkan Canelo, teman sparring partnernya, tidak ragu mengungkapkan jika Sanchez suatu saat akan menjadi juara dunia. Dia akan menjadi juara dunia. Dia akan menyapu semua orang di divisi kelas berat karena dia punya bakat khusus. Tidak hanya itu, Canelo juga mengungkapkan bahwa Sanchez memiliki kecepatan, power, serta movement yang sangat bagus. He have a speed, he's strong, he have good movement, so he have everything to be a champion. So. Jika melihat cara bertarungnya saat di atas ring, sepertinya The Cuban Flash memang memiliki segalanya. Entah itu footwork, pengaturan pergerakannya, ataupun endurance atau stamina yang luar biasa. Terbaru saat melawan Christian Hammer yang berlangsung sampai akhir ronde, Sanchez sepertinya masih stabil sampai ronde 12. Bahkan di ronde ke-10, Sanchez sukses mengkanvaskan Hammer, meski itu sedikit ada kejanggalan. Karena selalu mendominasi selama 12 ronde, sangat wajar jika di laga ini Sanchez meraih kemenangan mutlak. Hal yang paling kusuka dari Sanchez yakni cara bertahannya yang sangat rapat. Coba Anda perhatikan bagaimana saat ia mencoba menghalau pukulan lawan dengan mengangkat tangannya seperti bentuk X. Dan itu seperti counter attack yang dapat mengelabuhi lawan antara bertahan atau segera menyerang lawan. Tidak hanya itu, cara menghindarnya pun juga sangat bagus jika dibandingkan dengan petinju di kelas berat yang notabene memiliki bobot sangat berat. Dengan keterampilannya itu, maka tak heran jika Sanchez berani sesumbar bahwa ia dengan mudah menumbangkan Fury ataupun Usyk. Dan sangat menarik Smart Factor jika kedua petinju ini segera dipertemukan. Karena kedua petinju ini memiliki teknik yang luar biasa, walaupun Fury masih di atas kertas. Tapi saya juga yakin jika ada tawaran untuk melawan Sanchez dalam waktu dekat ini, Fury pasti belum mau untuk dipertemukan dengannya. Selain karena belum punya sabuk dan nama besar, Sanchez juga sangat berbahaya, bahkan berpotensi mengalahkannya. Dan benar, memang Sanchez saat ini masih membidik nama lain untuk menjadi modal melawan Fury nantinya, seperti Joey Joyce dan Jose Parker yang menjadi calon lawan selanjutnya. Jika keduanya sudah dikalahkan oleh Sanchez, saya yakin nama The Cuban Flash pasti meningkat, bahkan sudah pantas untuk menantang para raja di kelas berat nantinya, seperti Fury, Anthony Joshua, bahkan Alexander Usyk juga. Coba bagaimana pendapat kalian Smart Factor tentang masa depan Frank Sanchez ini? Apa akan lebih moncer atau hanya hangat-hangat di awal saja? Boleh ada komen di bawah ini.